Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kita kali ini aku bakal nge-review akun muda guys ya, akun di Kingdom Muda. Dan ini pun akunnya masih sangat muda sekali guys ya. Oke, sebelum kita review, sebelum kita lihat semuanya akun ini, aku kasih info guys ya, bahwa akun ini tuh dijual guys. Dan akun ini tuh bisalah ke semua kingdom pembatasan usia atau di semua kingdom yang sudah nggak dilarang migrasi lagi guys ya. Dan akun ini sangat keren sekali sih menurut aku untuk kita review guys ya. Karena ini kalian bisa lihat sendiri guys, untuk log masuk runtuhnya ini 156 hari guys. Oke, dan ini pun sepertinya akunnya di login terus sih guys. Karena kalau akun udah nggak di login sekitar 1 hari lebih guys ya, itu bakal log masuk runtuhnya bakal di reset lagi ke 0 guys, atau ke 1 hari setelah ya login kembali ya. Dan ini benar-benar akunnya masih sangat muda sekali. Ini aku akan liatin guys ya, aku akan liatin ya. Ini sekarang Kingdom itu yang open kebuka, coba kita lihat ya, 971. Oke, ini kalian bisa lihat ya, ini masih ini dilarang sebagian satu guys. Ini udah guys, berarti kita coba lihat yang 972, kita lihat ya. Oke, ini sudah bisa juga. Kita lihat yang lebih muda lagi guys ya. Kayaknya ini banyak nih yang udah ke open guys. Baru ini guys, ini migrasi migrasi terlarang ya. Kalian bisa lihat pembatasan usai dalam 1 hari lagi ya, sekitar 23 jam 31 menit lah guys. Ini migrasi dilarang, berarti ini belum bisa migrasi guys ya. Oke, berarti tadi yang paling muda 972 guys ya, untuk hari ini ya 972. Kalian bisa lihat guys ya, aku akan buktikan kalau akun ini itu benar-benar masih sangat muda banget ya. Oke, kita lihat ya, ini kita di Kingdom 972. Kita lihat ya, 972, kita lagi melihat ini. Nah, ini kalian bisa lihat, kita bisa migrasi di sini membutuhkan 16 gulming guys. Karena mungkin kita di peringkat 50 besar ya di satu kingdom ini. Jadi kita migrasinya bakal sangat banyak sih. Tapi nggak apa-apa, no problem, nggak masalah. Nanti aku bakal jelasin semuanya juga untuk apa-apanya ya. Dan yang jelas akun ini sangat keren sekali sih menurut aku guys ya. Akun ini ngomong-ngomong dijual ya, dengan harga silakan kalian capri aja orangnya top PM ya. Dan akun ini loginnya Gmail only guys. Oke, sebelum itu aku info lagi guys ya. Aku ada info menarik nih guys, bagi kalian yang ingin jual akun ya, untuk aku bikin konten kayak gini, silakan kalian bisa PM aku, capri aku ya. Nomor aku ada di kolom deskripsi dan ada di atas layar tersebut guys. Silakan kalian WA aku, bagi kalian yang ingin aku iklanin akun kalian di YouTube channel Aero Mobile. Oke guys, langsung kita mulai aja Pak guys ya. Oh iya, aku info lagi lah ya. Untuk sekarang itu update terbaru dari Lord Mobile, atau bagi kalian para player baru atau para pemain baru di Lord Mobile guys ya, ini aku kasih penjelasan singkat aja ya, nggak aku tetailin guys ya. Soalnya kalau tetail banget itu bakal panjang banget sih untuk durasinya guys ya. Oke, untuk migrasi itu, masalah migrasi guys ya, itu ada 4 tahapan guys ya. Untuk migrasi dilarang, sorry, ini aku mau liatin lagi ya. Aku liatin langsung aja lah ya guys ya. Aku liatin langsung aja biar kalian nggak bingung guys ya. Ini kalian bisa lihat ya di sini guys ya, migrasi terlarang atau pembatasan usai itu adalah dilarang migrasi yang jelas guys ya. Ini migrasi terlarang itu ini yang nomor 2 kalau nggak salah guys ya. Ini tulisannya migrasi terlarang, kita lihat ya pembatasan usai. Kita lihat yang kingdom yang lainnya, coba ya kingdom itu sekarang udah ada berapa sih? Oh belum ada di sini ya, coba ya 1040 kita lihat guys. Oke, kalau ini kan di 1040 kalian bisa fokus perlindungan berakhir pada. Nah, itu beda guys ya. Jadi kan usai ya, perlindungan usai itu, ini kalau ini perlindungan berakhir, itu adalah dilarang migrasi. Kalau ini dilarang migrasi 1, yang tadi dilarang migrasi 2, dan nanti selanjutnya ada dilarang migrasi sebagian ya, atau pembatasan usia guys ya. Jadi 3, terus yang nomor 4 pembatasan usia juga sampai ke 4 lah ya. Itu kalau yang migrasi dilarang 1 sama migrasi dilarang 2.
itu kita nggak bisa migrasi ke situ ya. Tapi kalau pembatasan usia yang nomor 3 sama yang nomor 4 itu guys ya, berarti pembatasan usia 1 dan 2 lah, itu kita bisa migrasi di situ. Tapi dengan catatan akun kalian itu masih harus muda guys ya, kayak akun ini adalah akun muda. Oke guys. Oke, bagi kalian yang belum paham, silakan kalian WA aku aja guys ya. Kalau aku terangin itu durasinya sangat panjang sekali, serius aku nggak bohong guys ya. Oke, langsung kita lihat guys ya, ini akunnya guys, kalian bisa lihat ya, ini adalah profil akunnya ya. Ini namanya kalian bisa lihat, gila ya, senggol dong ngatanya ya. Oke, aku liatin dulu guys ya, untuk peringkatnya di sini kalian bisa lihat guys, untuk peringkat player ya, peringkat player di Kingdom ini guys ya, ini peringkat 60. Wow gila sih guys, ini bisa barbar banget kalian di sini guys ya, pakai akun ini guys ya. Dan ini kalian bisa lihat ya, kita di Kingdom 922 nih ya, kalian bisa lihat, aku liatin lagi ya, nih ya, kita di Kingdom 922, jadi enak banget udah. Ini akunnya enak banget bagi kalian yang ingin barbar di kingdom-kingdom muda, barangkali ya ingin main di mic yang kecil-kecil itu, silahkan kalian bisa beli atau soloin akun ini guys ya. Untuk harganya silahkan kalian PM aja langsung capri ke orangnya ya, nomornya ada di kolom deskripsi, aku sisipkan di situ ya, dan aku sisipkan juga di judulnya sih guys ya, biar kalian nggak susah-susah untuk mencari nomor WA si pemilik akun ini guys. Oke, kita langsung review guys akunnya guys, karena ini durasinya udah 6 menit lebih guys ya. Oke, kalian bisa lihat guys ya, ini kita nggak usah ini nggak banyak-banyak sih guys untuk reviewnya, karena akunnya nggak begitu tinggi banget untuk speknya guys ya. Kita lihat untuk di ininya guys, untuk di kastilnya ya, kalian bisa lihat guys, untuk di kastilnya ini pasukannya wow, ada 10M923 kak, pasukan ini banyak banget sih, ini gila banget. Kalau misalnya ya totalnya ada 10M lebih, hampir 11M, dan ini guys, ini adalah jenis akun Rain Rally Trap Infant guys ya, untuk kompo pasukannya guys, wow keren banget udah guys ya. Ini infanti 2 nya gak ada, jadi kalau ini di rally otomatis harus di rain pakai infanti 4 guys ya, infanti 2 terserah sih. Yang jelas kalau rainnya semakin tinggi untuk tentaranya, level tentaranya otomatis untuk moralnya semakin kuat juga guys ya. Oke, kita lihat guys untuk sumber daya, kalian bisa lihat sendiri ini sumber dayanya terlalu banyak guys ya, karena mungkin ini akunnya barbar banget guys. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini kalian bisa lihat, waduh sumber dayanya ini sumber dayanya doang nih guys, mungkin kalian harus beli sumber daya sekarang, kan udah gampang ya. Sekarang bisa kalian beli sumber daya di Kingdom 71, di Paladin atau Baron lah ya guys ya, kayak gitulah ya. Oke, kita lihat terus skin kastil ini nggak ada guys, ini ada skin kastil berdurasi guys ya, atau trial. Ini ada trial nih guys ya, tapi nggak apa-apa, no problem sih guys ya, karena ini adalah akun baru banget sih guys. Terus aku mau liatin guys ya, aku mau liatin untuk risetnya, mungkin guys risetnya dulu ya. Oke, ekonomi pastinya full, pertahanan, waduh gila guys, pertahanan dia full ini ya, militer kita lihat. Oke, militer sampai T4 ya, sama pertahanan ulet. Oke, mantap, masuklah. Gak apa-apa lagi sih ya, gak full pun gak masalah lah. Kita lihat di sini ada perburuan monster sampai level 3. Oke, no problem. Tingkatan pertahanan jadi up. Oke, no problem. Oke, ini udah dibuka, tukar cepat sampai 8. Keren lah ya. Oke, bakat asli sampai 8 juga ya. Oke, pasukan lebih besar ini buka 1. Mantap ya. Keren-keren, akunya keren nih guys. Serius-serius mantap ya. Untuk perintah militer dibuka semi mitik doang guys ya. Ini untuk open mitik nih guys, kalian harus up reset yang ini ya. Terus untuk familiarnya kalian bisa lihat. Oke guys, ini familiarnya masih pack 2. Ini menurut aku familiar harus minimal pack 3 sih. Kalau kalian mau soltin akun ini minimal harus pack 3 guys ya. Itu menurut aku pribadi guys, tapi terserah kalian ya, kalau kalian udah beli akun ini. Dan ini untuk battle farmnya, oke no problem, gak masalah, aku suka banget ini battle farm cuman 2 aja udah cukup sih, gak apa-apa ya. Yang penting untuk army talent dari familiar harus kalian up tinggi-tinggi mungkin lah ya guys ya. Oke, untuk skill ini gak ada, untuk perang keajaiban kalian bisa lihat sendiri guys ya, ini belum di up juga. Terus untuk T5 pastinya gak di up lah guys ya, karena mungkin kita lihat untuk tomnya coba guys. Oke, tomnya ada 924, lumayan lah guys ya, lumayan.
Terus untuk perang gaji pun pasti nggak di up-nya juga. Dan oke, kita lihat istasnya guys. Kastil udah, reset udah, akademi ya tadi ya. Kita lihat untuk isi tasnya ya. Isi tas, oke, relokator aca ada 252, relokator target ada 77 ya. Terus gemsnya cuma ada 11 card doang, no problem, nggak masalah ya. Terus yang lain yang menarik, nggak ada sih guys. Nggak ada yang menarik ya. Ini Tom ada 924 biji, tadi kita udah lihat juga ya. Di akademi tadi guys ya. Sumber daya tadi kita udah lihat, speed up kita coba lihat guys. Speed up yang 24 jam, ini ada 69 biji. Ini menarik guys, ini adalah akun top up guys ya. Kalau kalian nggak percaya nanti aku liatin bahwa akun ini tuh bener-bener adalah akun top up guys. Oke, kita lihat yang lain lagi, yang menarik yang mana, ada lagi nggak nih ya. Kita coba lihat guys ya. Oke, percepat merpeknya, weh mantap, 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 mantap. Percepat merpeknya ini lumayan banyak guys ya, nggak dipakainya guys. Nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan lah guys ya. Untuk akun muda ini lumayan guys, tapi nggak belum dipakai ya. Nggak, bukan nggak dipakai, tapi belum dipakai guys. Terus untuk perisainya ini nggak terlalu banyak, yang 24 jam ya cuma 2 biji, yang 8 jam ada 103 biji, yang 4 jam ada 233 biji. Dan untuk anti intainya ini lumayan sih guys, lumayan ya, lumayan sedikit maksudnya. Terus untuk ATK pasukannya, ini kalau ini lumayan banyak nih, yang 20% ya. Karena kalau ATK pasukan itu biasanya kalau akun sering di top up ya, kayak gini lagi sih ya. Mantap sih, lumayan, apalagi ini akunnya masih sangat baru banget sih guys ya. Masih kalian bisa keliling di Kingdom Kingdom, menjajahi Kingdom Kingdom ya. Kalian baperin orang-orang itu bisa banget sih guys ya pakai akun ini ya. Oke. Itu ada iklan apa lagi guys ya, itu dari Share It guys, mohon maaf ya, ada iklan-iklan kayak gitu guys ya. Oke, terus ini di peti kalian bisa lihat sendiri guys ya. Ini di peti nggak ada guys ya, mungkin petinya udah dibukain karena untuk akhirnya kayak gitu sih guys ya. Oke, kita lihat yang lain ya. Isi tas udah, kastil udah, akademi udah. Dan untuk hero di akun ini kalian bisa lihat sendiri guys ya. Ini nggak terlalu keren sih guys, karena belum gold ya. Tapi no problem, nggak masalah, kita maklumin karena ini adalah akun baru guys ya. Ini kalian bisa lihat ya, ini masih ungu-ungu dan nggak ada hero cash yang gold juga. Karena yang hero F2P-nya pun masih ungu, tapi nggak apa-apa, no problem. Attack-nya udah menurut aku lumayan sih ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, kalian nanti bisa up sendiri untuk hero-hero ini guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang lain guys. Terus untuk familiar kita coba lihat guys. Oke, oke, familiar. Oke. Oke, oke, familiar masih dikit karena tadi kalian bisa lihat sendiri ya, pack 3 belum kebuka guys ya. Tapi no problem, enggak masalah, kita lihat untuk army talentnya guys ya. Oke, ini kalian udah bisa lihat guys ya. Ini enggak terlalu banyak, kita pun enggak bisa nge-review yang ini ya. Untuk apa namanya, untuk familiarnya, karena yang ini pun masih level 59. Ini udah bisa sih pastinya sih. Ini udah bisa sih guys ya. Ini udah bisa level 60, tapi enggak, kok enggak dimaksimalin sih bos. Terus yang ini kalian bisa lihat sendiri lah, ini enggak bisa banget untuk kita lihat ya. Untuk farm cashnya pastinya belum ada guys ya, karena ini adalah akun baru dan harganya pun enggak terlalu mahal sih. Kita lihat guys. Nah ini belum di ini kayaknya terawat nggak sih om ya. Nggak ada yang diapin loh. Nah itu kalian bisa lihat ya, ini yang diap cuman apa guys, led transmusi sama ini dindingnya doang ya. Ini aku nggak tahu sih, ini pun nih, nah di paranya pun ini dianggurin doang kayak gitu sih guys ya. Ini kalau akunku ya tiap hari harus kita up terus, tapi ini kayaknya bener-bener top upnya gila sih guys. Ini kalian bisa lihat ya, ini aku liatin dari bawah aja guys ya. Ini ya, kalian bisa lihat ya, bulan 1 tanggal 2 tahun 2002 ya, tahun 2022. Kalian bisa lihat guys ya. Ya, ini udah di top upin. Nih, kamu membeli, nah tuh kan. Nih, kau membeli gitu guys, di top upin terus. Nah, nih. Nih ya. Nih. Enggak bohong aku, sini adalah akun-akun top up guys. Jadi ya kayak gitulah guys ya akunnya ya. Suka-suka dia guys.
kacau benar. Yang jelas ini keren sih, akunnya keren banget. Bisa buat kalian ber-ber juga guys ya. Kita lihat dulu untuk ininya guys ya. Oh peringkat. Oh ini tadi udah aku liatin ya. Coba untuk peringkat terbunuhnya. Oke, 80 peringkat 80 guys. Untuk my killnya ya, my kill peringkat 80 di kingdom ini guys. Wow, keren banget. Untuk peringkat peringkat kekuatan, peringkat might-nya itu peringkat 60 ya untuk di kingdom ini guys ya. Keren sih akunya, lumayan lagi sih ya. Kita lihat untuk skill spot-nya ini cuma ada 2 guys, belum tiap-nya lagi karena farm pack-nya masih cuma 2 ya, reset-nya ya. Ini aku liatin lagi. Oke, ini ya, pack-nya cuma 2. Ini padahal tinggal ini nggak lama loh. Untuk pack 3 itu nggak lama guys ya. Yang paling lama itu adalah pack 4, itu lama, harus max semua yang di atas-atasnya itu soalnya guys ya. Jadi menurut aku, saran aku, pack 3 sih harus dibuka guys. Tapi kalian bisa lihat guys di sini ya. Ini keren nih ya. Di sini ada satu yang level 9 guys ya. Ini adalah infant guys ya. Ini adalah fam familiar untuk army talent infant, dia up sampai ke level 9 guys. Ini kalau aku yang punya, apa kalau aku yang up itu adalah si ini guys. Ini udah ada belum sih akunnya? Yang ini nih mana ya? Di sini tak. Aku iris aja guys ya. Ini adalah pack 1B guys. Ya, coba aku liatin ya untuk ininya ya, untuk Pyris kita coba lihat guys. Pyris, sorry. Oh, belum ada guys ya. Oh, belum ada kayaknya ya. Oh, aku iris masih level 50 guys ya. Army talentnya belum ada nih. Ini sebenarnya kalau aku iris di up sampai level max, harusnya ini yang di max karena ini mengurangi HP max pasukan musuh di awal pertempuran. Ini keren sih guys. Harusnya yang di up, yang mau di maksimalin itu ini dulu ya. Kalau nggak kuat top upnya ya. Itu menurut aku pribadi sih guys ya. Oke, kita coba lihat lagi guys ya untuk gearnya. Nah, ini dia guys ya. Ini kalian yang ingin lihat gear ya di sini guys ya. Bentar ya, aku lihat ya. Oke, altar nggak nyala. Oke, kita coba lihat untuk infanya guys. Nah, ini infanya modelnya kayak gini guys, karena ini katanya sih yang punya akun baru level 60 guys ya. Baru level 60. Oke, kita lihat guys ya, kita lihat ya. Oke, ini untuk infan 298% ya. Nggak terlalu tinggi sih, dan ini pun sudah ya, talenta udah ya. Dan ini nggak ada dari yang lain, udah nggak ada guys ya. Maksudnya dari pop attack yang lain nggak ada ya. Kita lihat untuk pemanah guys atau sniper ya. Kita lihat ya. Untuk sniper cuma 298%, no problem, nggak masalah guys. Karena ini adalah akun baru banget, bisa kalian untuk ber-ber di kingdom-kingdom muda guys ya. Kenapa dari kita coba lihat guys, 323%. Yang paling tinggi adalah Cavalry, kalian bisa lihat guys ya. Yang paling tinggi adalah Cavalry, yang lainnya hampir mendekati 300 ya. Ini adalah gear Cavalry, aku liatin sekali lagi ya untuk gear infant. Nah, ini modelnya kayak gini, nanti kalian bisa rubah, kalian bisa rubah, aku udah cek sih. Ini nggak ada sih untuk gear-gear infant, sniper yang lebih bagus lagi guys, karena ini baru level 60 ya. Lihat untuk pemanahnya, nah ini modelnya guys ya, masih ijo-ijo kayak gitu sih guys ya. Tapi nggak apa-apa, bagi kalian yang ingin ber-ber di kingdom muda, cari akun di kingdom muda susah, nah inilah solusinya guys. Oke, kita coba lihat guys ya untuk keseluruhan gearnya. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu untuk boost T5. Wow, gila ini keren sih. Ini lumayan sih ya untuk apa namanya guys, untuk kalian upgrade T4 ke T5. Tapi kalian harus up resetnya dulu sih. Tapi ini gearnya udah jadi sih guys ya, karena dia sering top up kayak gitu sih guys ya. Splendor ya kan, kayak gitu kan. Ya ada untuk up T5 ya, untuk gear, untuk percepat apa ini namanya guys, untuk kapasitas craft, laju craft ya. Ya gitu sih guys, untuk bikin T4, upgrade T4 ke T5 sih guys ya. Oke, kita lihat untuk monsternya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, udah ada gear monsternya, tinggal kalian up lagi guys. Terus untuk gear yang lain, familiar ya, aku liatin ya. Oke, udah lumayan ungu kuning ya, mantap ya. Terus untuk traveling ya, ini adalah speed ya, atau untuk ngebegal. Terus untuk ini mungkin war mix, tapi ini belum dipasang, mungkin dia masih ragu mau pasang apa. Kalau aku ini ajalah, boleh lah guys ya. Kalau mau ya nggak ada yang pusaka hilang itu ya. Pusaka apa itu namanya guys ya?
yang level 40 itu loh guys ya. Pokoknya kalau yang ini sih kayak gini aja udah lumayan sih, tinggal kalian up lagi untuk gear, untuk jewel dan lain-lain lah ya. Oke, kita lihat untuk keseluruhan gearnya guys. Ini yang terakhirnya, kita lihat ya. Wow, lumayan lah. Ya guys ya, kalian yang mau nego silakan ya. Kalian yang mau cari akun-akun di Kingdom Muda silakan ya guys ya. Silakan kalian nego aja langsung sama orangnya, dan akun ini Gmail only, silakan. Tenang aja guys, nanti aku rekprint boleh. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri guys ya, untuk jewelnya juga nggak terlalu banyak sih. Ya, itu aja sih guys ya. Yang lain sih udah normal semua lah guys ya. Udah lah ya, kita review semua guys. Thank you lah guys ya, bagi kalian ya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan aku info lagi guys, bagi kalian yang ingin beli akun ini, silakan kalian WA langsung orangnya, jangan ke saya guys ya, langsung WA ke orangnya. Nomornya aku taruh di kolom deskripsi, dan aku taruh juga nanti di judul guys ya. Oke, sudah guys ya mungkin ya. Oke, sudah. Ya udahlah, aku info lagi guys ya. Bagi kalian yang ingin jual beli akun bisa hubungin aku, yang ingin refer bisa hubungin aku juga, yang ingin ikut boost VIP top up silakan bisa hubungin aku juga. Dan bagi kalian yang ingin akunnya dikontenin kayak gini, diiklanin di channel Hero Mobile, bisa hubungin aku juga guys ya. Nomorku ada di kolom deskripsi dan ada di atas layar situ guys ya. Oke. Sampai di sini aja video kita untuk kali ini guys. Thank you banget ya bagi kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share sepanjang mungkin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pokoknya video ini, konten ini cuma untuk hiburan semata, nggak ada maksud apapun. Tapi untuk jual akun ini adalah beneran ya. Ini nggak cuma untuk ini ya, tapi beneran untuk dijual kayak gitu sih guys. Oke guys, sampai berjumpa lagi di next video aku selanjutnya, di konten aku selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum. Bye.